Lagi-lagi Starla mendapatkan bukti yang kali ini sangat menyakitkan. Starla telah mengetahui kalau Nico menjalin hubungan bersama Ayu itu sebelum Dava meninggal. Dan Starla juga mengetahui kalau di malam Dava terakhir menghembuskan nafasnya, Nico sedang bersama dengan Ayu. Starla tidak terima dengan apa yang telah Nico lakukan ini, karena menurutnya Nico bukan hanya telah mengkhianatinya, tapi juga telah mengkhianati kedua putra dan putrinya. Dengan mengetahui hal ini membuat Starla benar-benar menutup hatinya untuk memaafkan Nico. Bahkan Starla merasa ilfil melihat kelakuan Nico yang begitu culas dan sangat licik. Lantas apakah yang akan dilakukan Starla kali ini untuk membuat agar Nico menyesali atas apa yang telah ia lakukan selama ini terhadap dirinya dan kedua anaknya?